Assalamualaikum Sobat Arujaya semuanya. Pada video kali ini saya akan bahas cara servis adaptor. Ini 12 volt 2 ampere. Ini kasusnya adalah kalau dicupkan kayak gini. Nah, ini nyala. Terus kalau dites voltasenya, ini saya coba tes gini, juga normal, keluar 12,4 volt. Cuman kalau dipegang ini kalau dipegang itu nyetrum. Jadi voltasenya normal, kalau dipegang nyetrum. Nah, ini tak tes pakai test pen. Loh, nyetrum apa? Nyala. Ya. Oh. Nyala. Jadi kalau dipegang ini nyetrum. Tapi voltase normal. Kalau adaptor yang normal, nah ini saya ambil, saya contoh. Nah, kalau adaptor yang normal ini sudah nyala, itu dipegang gini, loh. Ini nggak nyetrum, di test pen juga nggak nyala, loh. Juga nggak nyala. Voltase jelas normal. 12 volt. 12,4. Jadi servis kali ini adalah cara servis adaptor voltase normal tapi nyetrum. Oke, langsung kita buka. Ini kita pinggirkan dulu. Langsung kita buka, kita congkel sebelah sini. Nah, ini enggak ada baut. Jadi enggak ada baut. Caranya adalah congkel sebelah sini dan sini. Ini copotannya. Nah, congkelnya ini dan ini. Ini cokotan atau cepitannya. Nah, sebelah sini dan sini. Saya harus dicongkel. Oke. Langsung kita tes untuk memastikan. Pastikan saja. Nah, oh ya, ini ada. Tak taruh di 1K. 1K untuk memastikan. Nah, kita tes C yang ini. C yang sebelahnya trafo. Nah, ini kita tes. Nah, ini kan panjang, gak cepet sini. Nah, satunya di sini kaku. Oh, ada pergerakan. Jadi kalau di ini kapasitornya atau C itu di sini sama di sini. Nah, ini yang tadi, yang ini. Ini yang kaki satunya. Loh. Jadi agak bocor. Jadi dicek memang bocor C-nya, C yang sebelah trafo.
Oke, langsung coba kita lepas. Nah, ini C-nya. Kita tes lagi setelah dicopot. Apakah memang ada kebocoran? Oh, naik. Berarti ada kebocoran di C ini. Oke, langsung kita bandingkan dengan ini. Ada bekas ini adalah adaptor parabola. Nah, ini di sebelahnya trafo. Nah, ini C-nya sama. Coba kita tes apakah ada kebocoran. Kalau yang tidak nyetrum ini tidak ada kebocoran, ini tandanya tidak gerak. Kalau tidak gerak, oke, yang normal. Berarti positif rusak atau bocor ininya, C-nya. Ini adalah ukuran 2221 kV. Oke, kita carikan yang sama. Kita ambilkan yang bekas-bekas saja dulu. Oke, ini ada copotan. Ini fisiknya agak besar, lebih besar, tapi ukuran sama, agak besaran yang ini sedikit kurang masuk. Oke, langsung saya ganti pakai yang ini. Ini enggak ada baru, tapi adanya bekas, jadi tak copotkan bekasan. Ini agak bergeseran dikit, tapi yang penting bisa masuk. Soalnya cari yang persis nggak ada, jadi pakai ini dulu. Oke, langsung kita solder.
Ini kakinya agak panjang, saya potong. Oke, sudah solderan. Langsung kita tes dulu, nggak usah ditutup dulu. Mas, hati-hati. Nah, ini sudah nyala lampunya. Langsung kita tes pen. Tes pen. Oke, sudah nggak ada strumnya, berarti dipegang sudah aman loh, sudah aman. Dites pakai tester, saya akan 50 volt, kita tes ini negatif, ini positif, sudah. War 12 volt, 12 lebih sedikit. Oke. Ini dipegang tidak ada yang nyetrum lagi. Oke. Tinggal kita tutup lagi dan sudah bisa dipakai dan aman tentunya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.